adalah mengedarkan obat dan makanan yang tidak legal, tidak mendapatkan izin edar dari Badan POM, ya. Itu tentunya adalah, dan juga aspek lain juga bisa jadi adalah obat palsu, tadi import palsu bisa jadi, dan kandungan yang berbahaya. Di satu sisi ini merugikan dunia usaha, ya, dunia usaha kosmetik, obat tradisional, pangan yang ingin berusaha dengan adil, dengan fair, tentunya dengan fair, dengan baik, itu tentunya terugikan dengan adanya upaya peredaran, ya, perdagangan seperti ini, ya. Artinya juga income, pemasukan, tax, pajak pada pemerintah juga semakin jauh berkurang. Jadi ada aspek kerugian ekonomi. Yang kedua adalah aspek yang dikaitkan dengan kesehatan masyarakat, ya. Kalau masyarakat mengkonsumsi produk-produk seperti ini ilegal, tidak ada pendaftarannya, tidak ada jaminan tentunya kandungannya apa, bisa jadi juga palsu tadi, ya, kelihatannya import tapi adalah import palsu, dan ini akan kita telusuri, bisa jadi dibuat di satu fasilitas gudang yang kita tidak tahu, ya, produk tempat-tempat ilegal itu yang bagian akan kita telusuri. Jumlahnya sendiri, jenis produknya yang dominan tadi kembali lagi kosmetik, ya. Jadi saya juga menghimbau untuk siapapun juga, remaja putri, dewasa, wanita, dan siapapun juga yang membeli kosmetik melalui online, hati-hati, jangan terpedaya dengan bentuk kemasannya yang cantik dan sebagainya, ya. Tapi ini diperdagangkan ilegal. Satu sisi Anda semua tidak membantu negeri ini, ya, karena melakukan perdagangan pembelian secara ilegal. Kemudian yang kedua adalah juga membahayakan aspek kesehatan kita sendiri dan kesehatan masyarakat secara umum. Jadi hindari membeli online apabila tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, di dalam modus ini ada tiga pihak yang terkait, ya, saya lihat, ya. Jadi ada tentunya apa, penjualan secara online. Kemudian ada gudang pengiriman barang, nih, box nih, fulfillment center, ya, isinya ya memang hanya produk kosmetik, pangan, ya, pangannya juga pangan kesehatan, kelihatannya suplemen, ya. Jadi itu pangan yang beresiko sebenarnya, jadi hati-hati juga. Kemudian obat tradisional katanya ada, ya, beberapa, tapi kosmetik yang paling dominan. Kemudian ada jasa pengiriman, ya, jasa pengiriman kurir itu yang PT BoxMe Fulfillment Center ini. Kemudian ada e-commerce online, yaitu PT 2W Trade, itu adalah perdagangan e-commerce online, kayaknya yang menjualnya, ya, yang menjualnya. Kemudian dengan jasa ini dikumpulkan, disebar, ada 10 orang sudah diperiksa sebagai saksi, akan segera mungkin nanti, ya, bersama. Bu, penyitaannya tentukan siapa yang dijadikan tersangka, ya. Bu, penyitaannya kan di 4 gudang, Bu. Sementara ini, ya, ini. Jadi kita mulai dari ini. Nah, dari sini saya mengharapkan tentunya dengan dukungan semua pihak, kita bisa menelusuri lebih jauh lagi. PNS dari Singapore itu, kami tetap mendukung Balai POM dalam hal ini dalam kegiatan pengungkapan perkara ini. Kita melakukan bantuan operasional, ya, di mana para penyidik pegawai sipil kita dampingi dan kita dapatkan ini barang bukti yang kita lihat di depan. Ini salah satu concern daripada pemerintah bisa melihat bagaimana barang-barang impor itu masuk tapi tanpa izin, karena kita ini masih banyak lagi, nanti kita akan lakukan ini, Bu, ya.